Tari Mentari yang selalu bersinar di setiap hari. Mantap. Pasti pada salvo kan sama pembukanya Tari Mentari yang sungguh sangat tidak penting dan tidak jelas guys, tapi tidak apa-apa karena Tari Mentari adalah orang yang kreatif banget guys. Walaupun kreativitasnya sering gak masuk akal. Oke guys, gimana nih kabar kalian semuanya? Semoga kalian semuanya sehat selalu dan bahagia terus guys. Amin. Yeah, kayaknya Tari Mentari gak cocok ikat rambut ya guys. Kayaknya kelihatan gendut gitu. Kalau gini kan makin cantik dan imut gitu ya guys. No. Oke, sekarang serius Tari Mentari. Oke guys, yang pastinya aku seneng banget bisa ketemu lagi sama kalian semua, kesayangannya Tari Mentari. Nice. Nah, di video kali ini Tari Mentari bakalan bikin video reaction tentang kumpulan TikTok tentang Squid Game. Wow. Bicara tentang Squid Game pastinya ini bakalan seru banget guys. Sebelum kita masuk pada keseruan aku kali ini, ada baiknya kalau kalian like dulu video aku kali ini dan jangan lupa untuk di subscribe. Langsung di subscribe guys. Okay. Ini aku udah penasaran banget guys, seperti apakah kumpulan TikTok dari Squid Game Markimo. Mari kita mulai. Wow, penjaga Squid Game-nya guys. Oke. Okay. Oh. Oh my god guys, kalian lihat ketampanan dari penjaga Squid Game ini. Ya ampun, kalau gitu Tari Mentari bakal lanjut ikut Squid Game. Oke okay, ya Bang Jago. Tunggu Tari Mentari di sana. Tapi biarpun dia ganteng kayak gini guys, dia tetap jahat ya. Dia dor-dor semua yang ikut Squid Game. Tari Mentari gak jadi deh ikut Squid Game lagi. Gak jelas banget guys. Dan ternyata penjaga Squid Game itu tampan seperti ini guys. Wow, Tari Mentari baru tahu ya. Oke, bukan baru tahu sih, ada Tari Mentari lihat waktu di film Squid Game-nya itu dibuka topengnya ganteng, tapi dia langsung didor kan guys, karena mereka nggak boleh buka topengnya. Ganteng banget guys. Dan sekarang apa nih? Ada Mbak Jago guys. Kayaknya ini mau make up nih. Tuh kan? Oke, dimulai dari alisnya. Udah putih alisnya dan mukanya. Oke guys, kita tunggu bersama-sama apakah Mbak Jago ini bakalan jadi bonekanya, penjaganya, pemain Squid Game-nya, kita juga belum tahu ya. Oke guys, dan kalian lihat ternyata dia jadi boneka Coca-Cola. Tuh kalian lihat, mirip banget ya. Oke. Oh my god, dia lirik-lirik dan dor. Ada darah-darahnya guys tuh. Stop it. Tuh kalian lihat di bajunya ada bercak darah gitu ya. Oh my god, dia senyum guys. Dasar boneka dajjal. Dan sekarang kita bakalan melihat tempat syutingnya Squid Game. Beneran guys, Tari Mentari pengen banget kesana. Siapa yang sama komen di kolom komentar. Oke. Di sini tempatnya guys. Itu dia guys, foto-foto sama penjaganya. Dan itu boneka dajjalnya. Gemes banget guys. Aku pengen kesana tuh. Itu prosotannya, itu penjaganya. Oke guys, dan itu uangnya. Ya ampun, banyak banget sini. Tari Mentari mau uangnya. Terbang-terbang uangnya guys. Dan yang berikutnya ada Abang Jago, ngapain nih? Oke, penjaganya dia nangis-nangis. Oh my god. Ternyata dia cuma mau goyang TikTok aja. Kelami, gitu-gitu guys. Aku pikir tadi dia ngapain ya, soalnya kayak nangis-nangis gitu, yang gak jelas banget. Seriously. Oke, digambar-gambar bonekanya. Jadi kayak gitu, ya ampun. Penjaganya lagi. Oke guys. Oke, dicore-core terus. Bakalan jadi apa nih? Oke. Wow, kalian lihat hasil dari coretan tadi. Ini lebih bagus lagi guys. Waduh, keren banget dan kreatif banget ya. Nice. Dan sekarang ada Abang Jago, Abang Tampan guys. Oh, lagi ikut Squid Game ceritanya. Oke, berhenti. Hey. Oke, guys. Kalian lihat dia malah joget ya. Oke. Is...
bisa goyang-goyang gitu. Ternyata itu cuma efek doang guys. Dan kalian lihat di shortnya Tari Mentari, Tari Mentari menjadi boneka Squid Game. Dan kalian banyak yang suka kan nonton itu. Dan sekarang di sini ada Mbak Mbak. Mau ngapain nih Mbak Mbaknya guys? Rambut red dan blue. Ya ampun, kasihan banget guys ketika dia dapat Dalgona gambarnya susah banget. Kalian lihat ya, tuh gimana itu guys caranya bisa dilepasin itu ya. Itu fix meninggoy ditembak guys. Tuh bingung kan Bambanya tuh, gak jadi main dan oke. Ya bunuh diri sendiri, lor gitu guys. Oke, lagi main Rubik dan di situ ada fotonya cewek yang cantik di Squid Game itu guys. Disusun Rubiknya dan jadi apa nih guys? Oh dia bikin mukanya cewek itu dari Rubik guys. Wow, keren banget dan kreatif banget guys. Top, top Marco, top ini guys. Wow, kalian lihat guys, beneran mirip banget guys. Beneran mirip banget guys. Kira-kira ini berapa banyak Rubik yang dibutuhkan guys? Tari Mentari cuman punya 3 Rubik. Bisa jadi apa? Gak jadi apa-apa. Dan kalian lihat, ini kreatif banget orangnya dan pintar. Pastinya pintar ya, gak kayak Tari Mentari. Waduh ini susah banget loh guys. Menurut kalian gimana? Ini susah apa enggak guys? Buat kalian yang bisa bikin kayak gini, komen di kolom komentar. Dan sekarang lagi gambar-gambar dan yang digambar cewek yang tadi guys. Tapi ini cewek cantik banget sih menurut Tari Mentari. Agak mirip sama Tari Mentari guys. Rambutnya pendek, mukanya imut. Mirip kan? Mirip kan? Mirip kan? Mirip dong. Rambutnya warna blue dan kalian lihat. Wow, keren banget guys. Aku pengen beli yang ini. Kalau ada dijual aku pengen beli guys. Buat aku simpan di kamar untuk pajangan ya, biar aku gak lupa sama Squid Game. Karena aku suka banget sama Squid Game dan aku udah nonton filmnya sampai habis. Wah keren banget guys. Rambutnya warna biru dan bisa kayak nyala-nyala gitu guys. Kayak ada like-like-nya gitu toh. Stop it. Oke dan sekarang Rubik lagi guys. Mau bikin muka siapa lagi nih? Susah banget Rubiknya. Cusup-cusup gitu guys. Oh my god, ternyata mukanya Abang Jago guys yang menjadi pemeran utama di Squid Game. Waduh banyak banget Rubiknya guys. Wow, kalian lihat guys, bener-bener mirip banget. Ini patut diacungi jempol guys. Ini orang kreatif banget dan pintar banget tuh. Kalian lihat tadi si cewek dan sekarang si cowok itu guys, Abang Jago yang menjadi pemeran utamanya tuh. Waduh. Oh my god guys, dan ini lebih gila lagi, lebih kreatif lagi. Dia gambar itu Dalgona di kuku, ya ampun. Itu kuku kecil banget guys. Ini kuku palsu ya, buat kalian yang gak tahu. Wow. Dan sekarang dia gambar tempat green light, red light dong. Tuh rumput-rumputnya, rumah-rumahnya mirip banget guys. Penjaganya lagi itu tuh. Oke. Dan sekarang apa lagi nih? Bajunya kah? Warna hijau soalnya. Oh tulisan Squid Game-nya. Dan sekarang boneka Dajul-nya guys. Kalian lihat kreatif banget. Bisa ya gambar di kuku kayak gini. Kalau Tari Mentari gak punya bakat apa-apa guys. Paling cuman bisa nyirin orang aja. Kasihan banget ya. Tapi menurut aku guys yang kali ini bener-bener kreatif banget tuh. Di kuku loh dia gambarnya, bukan di tembok, bukan di kertas, bukan di wajah ya kayak makeup-makeup gitu. Di kuku guys, Tari Mentari sama sekali gak bisa loh. Dan asal kalian tahu Tari Mentari aja kalau pakai kutex itu belepotan. Apalagi yang kayak gini, waduh gak tahu deh jadinya kayak apa. Tapi Tari Mentari bakalan coba guys. Gimana kalau Tari Mentari bakalan gambar seperti ini dan aku bakalan kasih lihat hasilnya ke kalian. Buat kalian yang setuju komen di kolom komentar. Wow. Wow, halus banget gambarannya guys. Oke, lukisannya bukan gambaran. Dan kalian lihat penjaganya juga bisa digambar di sini guys. Nice. Dan ini dia kuku palsu dari Squid Game, bertemakan Squid Game guys. Tari Mentari pengen beli nih kalau ada ya, pengen pakai di jari manisnya Tari Mentari ini. Oke, sekarang makeup lagi guys. Kita bakalan lihat bersama-sama dia bakalan menjadi siapa ya. Wow, kalian lihat guys, dia jadi kakek yang bikin Squid Game. Kenapa orang-orang pada kreatif-kreatif tapi Tari Mentari tidak gitu ya. Ini patut dipertanyakan guys. Dan ini bener-bener mirip banget tuh. Kerutan-kerutannya, wajahnya mirip si kakek yang bikin game Squid Game.
Menurut kalian guys, kalau dikasih nilai 1-10, ini nilainya berapa? Kalau tadi mentari sih, ini nilainya 10 ya, karena mirip banget. Dan sekarang boneka Squid Game-nya lagi goyang-goyang. Hey, dasar boneka Dajul ya. Dan bersama-sama kita bakalan melihat yang bentuk love ini guys, dilepasin dari bulat-bulatan ini. Apakah susah ya? Kalau di filmnya kayaknya susah banget guys. I don't know. Oke, digaruk-garuk pakai jarum. Digaruk-garuk lagi guys. Kelihatannya susah banget guys ya. Tuh. Susah banget guys. Dan lama banget. Tuh. Nah, baru dipatah-patah kayak gitu. Waduh. Prosesnya lama banget guys ya. Kehabisan waktu bisa didor nih. Oke. Tinggal yang terakhir dan berhasil. Ternyata susah juga guys ngelepasin bentuk love, bentuk bulat, bentuk payung, dan bentuk bintang itu dari dalgonanya itu ya. Waduh guys, waktu nonton film Squid Game itu Mentari pikir itu gak susah guys. Mentari sampai bilang cepetan non, cepetan kayak gitu guys. Dan akhirnya si abang jago yang kreatif tadi jilat-jilatin dan akhirnya kelepas. Ya ampun, ternyata itu susah banget guys. Dalgonanya besar banget dong. Ya ampun, jilat-jilatin guys. Waduh, jarumnya besar banget dan dia didor. Dan itu tadi guys, kumpulan TikTok dari Squid Game. Kalau menurut tadi Mentari yang paling keren itu yang mana ya? Oh ya, waktu dia susun Rubik dan mirip banget sama karakter di film Squid Game. Wow, itu kenapa tadi Mentari bilang kenapa orang-orang itu kreatif ya? Tadi Mentari tidak gitu ya. Mungkin kelebihannya tadi Mentari ini hanya cantik dan imut saja. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu video dari aku kali ini tentang TikTok Squid Game. Nah, buat kalian yang mau rekomendasikan aku untuk bikin video apa, kalian tinggal komen di kolom komentar. Karena di channel ini, Tari Mentari bakalan bikin konten game, konten vlog, konten video reaction. Dan buat kalian yang mau mabar bareng aku di Roblox, langsung join ke akun Pandu Tim 22 guys. Okay. Nah, dan jangan lupa juga nih, buat kalian yang belum like video aku kali ini, jangan lupa like, komen, dan jangan lupa untuk di subscribe. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya guys.